teman-teman, saya menemukan pisang nih. Wih, mantep ini buah pisang. Di Jakarta nggak ada nih teman-teman. Iya, muncul nih hari ini. Dapat babar randek. Aduh, panas banget lagi. Teman-teman, saya dengar ada suara gareng nih. Tuh. Wah, berhenti. Iya, itu suara gareng tuh, teman-teman. Kalau di kampung saya dulu namanya gareng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya sedang berada di spot daerah Cilejit nih, teman-teman. Ini di sini spotnya bagus nih. Ada dua jembatan yang di sebelah sana sama yang di sebelah sana, teman-teman. Nah, itu spotnya menikung bagus tuh. Letter S. Nah, yang di sini yang uniknya itu, teman-teman, keretanya nggak berani ngebut. Soalnya kata menurut warga sekitar sering terjadi anjlok di sini. Terakhir iya. Terakhir apa? Dua JR 203. Oh, pernah anjlok di sini ya? Nah. Iya. Jadi begitu, teman-teman. Kereta di sini nggak berani ngebut. Karena di samping jalurnya ekstrim, banyak tikungan, terus apa tuh? Di sana juga ada jembatan tuh. Nanti kita ke sana, teman-teman, lihat kondisi jembatannya. Pokoknya nih jalur ekstrim banget nih. Oke ya, kita tunggu nih kereta yang lewat sini. Nanti kita shoot saat dia menikung melewati jembatan. Terus di sini nanti dia lewatin jembatan itu lagi menuju stasiun Cilejit. Oke, simak videonya sampai selesai.
Oke, teman-teman, baru saja kita melihat kereta api meliuk-liuk di tikungan tajam Cilejit di dekat di antara petak stasiun Parung Panjang arah sebelah sana, dan itu stasiun Cilejit. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di jembatannya nih, pas ada di jembatan. Nggak tahu ini nama jembatannya apa nih.